صلى الله عليه وسلم زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عاشت معه قبل الوحي 15 سنة وبعده إلى ما قبل الهجرة 3 سنين وماتت عنده. ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبرت عنده فأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقالت لا حاجة لي في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أنها انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة 3 أعوام وقد ماتت 55 من الهجرة. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 yang mati yang wafat sebelum Rasulullah 2. Kemudian sisanya wafat setelahnya Rasulullah meninggalkan 9 istri. Jadi Rasul wafat meninggalkan 9 istri. Ya, jadi 2 orang mati sebelum wafat sebelum Rasulullah, 9 orang wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, beliau istri pertamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah menikahkan Khadijah di kota Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi. Rasulullah dulu itu bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Sebelum itu Sayyidah Khadijah pernah menikah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Halah. Siapa? Abu Halah. Jadi sebelum Khadijah menikah dengan Sayyidah Khadijah menikah dengan baginda Rasulullah, beliau adalah janda dari seorang laki-laki namanya Abu Halah, kemudian memiliki 2 orang anak. Yaitu Hindun dan Abu Halah. Hindun bin Abu Halah dan Zainab binti Abu Halah. Hindun dan Zainab. Sebelum menikah dengan Abu Halah, pernah menikah juga. Dikatakan Sayyidah Khadijah telah bersuami dengan Atiq bin A'id Al-Makhzumi. Atiq bin A'id Al-Makhzumi. Jadi sebelum Abu Halah dengan Atiq bin A'id Al-Makhzumi. Dan telah melahirkan darinya 2 orang anak. Anaknya bernama Abdullah dan Jariyah. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah sekehidupannya Khadijah. Jadi Rasulullah menikah itu setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Asyad ma'ahu qabla al-wahyi. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Asyad ma'ahu qabla al-wahyi 15 sanatan. Ya, jadi 15 tahun sebelum hijrah sudah menikah dengan Rasulullah. Wa ba'dahu ila ma qabla al-hijrah. Sampai sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian wafat Sayyidatuna Khadijah di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 15 tahun ya menikah sebelum diangkat menjadi nabi, kemudian 3 tahun ya, sampai sebelum hijrah, 3 tahun sebelum maqabil hijrah misalnya di sini 3 tahun sebelum hijrah, kemudian wafat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemarin anaknya berapa? Dari Sayyidah Khadijah. Ya. Auladuhu berapa? Dari Sayyidah Khadijah. Siapa aja nih? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zakaria,
Siapa yang pertama? Abdullah. Kemudian Qasim, Ibrahim. Ya, semua anak-anaknya adalah anak daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Kulluhunna min Khadijah. Kemudian setelah Khadijah, summa Saudah binti Zam'ah, menikahi Saudah, Saudah binti Zam'ah. Dikatakan kaburat indahu. Jadi memang nikahnya sudah tua. Ya, Saudah binti Zam'ah itu dikatakan sebelumnya beliau adalah istri dari sepupunya yang bernama Saqran bin Amr. Suaminya dulu termasuk orang-orang yang ikut berhijrah ke Habasyah. Jadi termasuk orang yang pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian kembali ke Mekah. Suaminya wafat di sana tanpa memiliki anak seorang pun. Kemudian Rasulullah menikahinya setelah kematian suaminya. Jadi menikahi ya Saudah binti Zam'ah setelah wafat daripada suaminya. Jadi sudah tua, ya sudah berusia lanjut. Dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah Rasulullah ingin menolaknya. Fa'arada yutalliquha. Rasulullah ingin mentalak daripada Saudah binti Zam'ah. Tetapi wahabat yaumaha li Aisyah. Itu ketika akhir wafatnya Rasulullah. Itu sebenarnya giliran di mana? Di Saudah. Cuma jatahnya dikasih kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena tahu ya yang paling dicintai adalah Khadijah setelah wafat daripada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi yang paling dicintai setelah wafatnya Khadijah adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kan? Beliau mengatakan begini, "La hajati fi rijal, saya sudah enggak butuh laki-laki sebenarnya. Cuma saya pingin dikumpulkan menjadi bagian daripada istri-istrimu ya Rasulullah." Ini enggak mau ditolak. Enggak apa-apa. Jangan ditolak. Biar jatah saya kasih Khadijah. Saya kasih Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau mengatakan wa qalat la hajata li fir rijal, saya enggak butuh laki-laki. Sudah sepuh lah ya, bilang. Yang penting saya ingin ya nanti dikumpulkan pada hari kiamat bagian daripada istri-istri engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kelebihannya juga daripada Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu, beliau setelah wafat Khadijah ya 3 tahun katakan wa min khassaisya anna infarada bin nabi ba'da maut Khadijah 3 awam. Jadi menikah dengan Rasulullah setelah 3 tahun. Ya. Jadi 3 tahun tidak menikah dengan yang lainnya. Ya. Jadi infaradat bin Nabi ba'da maut Khadijah bi 3 tahun. Baru Rasulullah dengan menikah kepada wanita yang lain. Dan wafat tahun 55 min al-Hijrah. Ini Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Dikatakan Saudah binti Zam'ah beliau wafat di penghujung masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menurut pendapat yang masyhur. Jadi beliau wafatnya di penghujung masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi Khadijah radhiyallahu anha kemudian Saudah binti Zam'ah. Ya. Kalau kita nikah, banyak orang nikah biasanya carinya yang lebih muda, makin lama makin muda. Ya. Beda sama ya itu. Jadi bukan karena nafsu yang dianggapin orang-orang orientalis Rasulullah nafsu dan sebagainya, tapi dibantah semua. Ya karena ingin membantu semuanya sepeninggalan daripada suaminya, kemudian juga dalam kehidupan yang ingin membantu para janda-janda. Summa Aisyatu binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu an binti radhiyallahu anha binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Tazawwajaha bi Makkah. Ya, Rasulullah menikahi Khadijah di mana? Di Aisyah di Mekah. 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah qabla al-hijrah bi sanatain. Jadi menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
2 tahun sebelum hijrah. Wa qila bi thalathin. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Wa ya binti sitin aw sab'in. Ada yang mengatakan umurnya 6 tahun atau 7 tahun. Dinikahi oleh baginda Rasulullah. Wa bana biha fil Madinah wa ya binti tis'in. Kemudian ya berhubungan dengannya pada 9 tahun. Pada usia 9 tahun. Kalau orang Arab tuh bongsor-bongsor. Ya, berbeda dengan orang-orang kita, 9 tahun mereka besar-besar. Wa mata anha. Kemudian Rasul wafat ketika usia Sayyidatuna Aisyah dikatakan wa ya binta 18 sana. Asyrata sana. Beliau wafat Rasulullah wafat Sayyidatuna Aisyah umurnya berapa? 18 tahun. Jadi Rasul wafat Sayyidah Aisyah umurnya berapa? 18 tahun. Wa tuwfiyat sanata 58. Wafat tahun 58. Wa lam yatazawwaj bikran ghairaha. Dan Rasulullah tidak pernah menikah wanita yang bikr, yang perawan, kecuali Aisyah. Tidak ada dari 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan perawan adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan nanti kalau kita lihat semuanya adalah Rasulullah ingin membantu karena memang ya, tidak karena kita, kalau kita kan biasanya kita yang dibantu. Ya. Dikatakan beliau dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kapan? Di bulan Syawal. Ini kalau dibaca syarahnya Aqidatul Awam sama-sama. Ini syarahnya Sayyid Muhammad Alawi Maliki, jadi saya ingin melengkapi. Kalau sini simpel saja dalam kitab Zakhir Muhammadiyah. Ya. Di bulan Syawal. Makanya kalau kita biasanya kalau bulan Syawal pada nikah. Bulan ramai dan undangan pernikahan di bulan Syawal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulinya pada usia 9 tahun. Itu pada bulan Syawal di penghujung ke-8 bulan dari permulaan hijrah. Menurut pendapat yang sahih. Sayyidah Aisyah pernah berkata, aku pernah melihat malaikat Jibril berbincang-bincang bersama Rasulullah. Jadi malaikat Jibril itu bisa berwujud menjadi manusia. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan Dihyah al-Kalbi. Biasanya kalau malaikat itu berubah wujud, maka berwujud seperti siapa? Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat yang ganteng. Rasulullah bersabda, inilah malaikat Jibril. Ini yang ngobrol sama saya adalah malaikat Jibril. Tapi mukanya mirip siapa? Seorang sahabat Rasul yang ganteng, namanya Dihyah al-Kalbi. Rasul mengatakan, ini adalah malaikat Jibril, dia mengucapkan salam untukmu Sayyidah Aisyah. Jadi disalamkan. Ya. Malaikat Jibril memberikan salam, nitip salam kepada Rasulullah untuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau wafat berumur 67 tahun di bulan Ramadan. Di wafatnya umur berapa? 67. Nah, wafatnya 67 tahun. Dan Rasul wafat Sayyidah Aisyah umur berapa? 18 tahun. Yang nyolatin siapa? Yang nyolatin beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau disolati oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah. Ada yang mengatakan disolati oleh Sa'id bin Zaid. Ya, tapi yang rajinnya disolati oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Kemudian dimakamkan di Baqi pada masa Khalifah Marwan bin Hakam. Ya. Ya.
pada masa Khalifah Marwan bin Hakam. Nah, ini tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tiga. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah. Isinya pengaji Umar namanya Saudah, dipanggilnya Yahuda. Sebenarnya namanya Saudah dan orang Betawi. Istri daripada pengaji Umar. Ya, masih binti Tabrani. Ya, masih Tabrani. Ya. Tebel ya. Ya. Itu daripada Saudari Ma'mun ya, At-Tabrani. Kayak Ustaz Salim ya, At-Tabrani. Ya. Namanya Saudah binti Tabrani. Kalau ini Saudah binti Zam'ah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ini tiga. Jadi masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 8. Insyaallah kita lanjut kalau malam ini semuanya kita bahas panjang. Cuma ini memang beliau singkat-singkat saja. Maka saya ngambil sedikit dari syarahnya Aqidatul Awwam. Ini agak panjangan sedikit. Kalau kepanjangan juga kepanjangan, nanti kisahnya dari kecil sampai gede baru pendekannya panjangan juga ya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal daripada keluarganya baginda Rasulullah. Kita kenal artis-artis ya, tapi anaknya enggak tahu, cucunya enggak tahu. Ya, cucunya ada berapa dari Fatimah? Ya. Laki-lakinya ada berapa? Anak Imam Ali. Yang laki-laki ada berapa? 3 ya kemarin. Hasan, Husain sama Muhassin. Ya, sama Muhassin. Temunya kan Hasan Husain. Ternyata ada namanya Muhassin. Ya, Hasan Husain dan Muhassin. Ada juga yang perempuan juga ada. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.